Selamat kali hari serta berita bebasa ngagai kita semua begulai ngaku mentor malam bil bab belitin ukasiban edisi ngali hari 22 Oktober 2021. Batang berita ngali hari itu. Mensia mayo tau nyeliah ke diri hari pengawak besadung ke berita bula tau ke penerang kenda amat entik ngembaran ke ulah mansiak dulu perkaranya. Menteri Utiliti Sarawak Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom Madah udah nyadi tau ngom pengawak semua nentu ke pengamat sesebengka berita bak media rama sebedaunya dong berita nyak baru. Maya tu minta kasih cik dulu facts maklumat tersebut sama ada ya oke atau enggak. Ngambil ke enggak nyarut ke orang bukai akan nerima ya. Aku medak dalam WhatsApp macam-macam, dalam Facebook macam-macam. Bayar hal penyakit COVID tu, bayar hal-hal bukai. Anang udu ngericau. Kasih korang ke nak nemu ulu ilik. Ketika nak nemu ulu ilik, yang umainya betul. Sekali dianjung dek, engkaya nantu harap. Dua, tiga kali, empat, lima ekor orang anjung, oh, ramai itu. Banyak orang mereka. Maklumat itu. Nak utai ke, nak tahu. Ia berjaku munyinya bab program berkongsi ke penerang. Terima kasih Raban Terabai Menua 2021 di Balai Raya Sebawah Bintulu kemari. Ia kemegah adun kemena mayanya ngelalau mensia mayo semampai bertati ke pengelikon diri serta nitih ke atur operation standard SOP tajak rengat endemik dekat berengkah dalam agi. Ya alai, anda ngumbai pengawak tu baduk, anda ngumbai pengawak tu habis. Mesti ke nitih ke SOP, bertutup mua, berbasuk jari, anda bergulmuk mayo, tak nadai ke bawah. Anda yang berjalan, tidak ada yang bertegal ke kebuah kebesar. Bab pengeraminya Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Samad Junai, Madah, program kediatur sarinya keterubahaya digagak tidak nyadi ke pelasar ngagi Komiti Kerja Penyanyi Penemu COVID-19 dikena maik mensia mayo siliak nemu perkara berkawal dengan COVID-19. Program yang dijalankan pada pagi ini, yang seperti mana yang telah diperdengarkan oleh Dr. Mervin Chong tadi adalah kita kenal sebagai kongsi fakta yang merupakan salah satu daripada pelan tindakan bagi jawatan kuasa kesedaran awam jawatan kuasa kerja kesedaran awam COVID-19 Sarawak yang ditubuhkan pada bulan September yang lepas. Yang penting pada kita ialah supaya kesedaran ini sampai bukan sahaja di tahap ataupun kalangan penduduk di bandar-bandar, walaupun di bandar-bandar utama kita dan bandar-bandar yang selainnya mempunyai kemudahan-kemudahan perubatan yang lengkap. But yang paling penting adalah di daerah-daerah yang di luar bandar, yang di pelosok pedalaman, supaya rakyat jelata memaklumi tentang apa yang patut dibuat, apa yang sepatutnya menjadi kehidupan hari-hari bila pandemik kita ini akan menjangkau atau memasuki fasa yang seterusnya, fasa endemik. Kerana umum kita sekarang mengetahui bahawa COVID sekarang berada di sekeliling kita. Bagaimana kita mendepani ataupun menangani supaya COVID ini tidak menjejas kehidupan kita seharian, kesihatan kita dan ahli keluarga kita, sangatlah perlu diketahui oleh seluruh penduduk negeri Sarawak. Berbak ngau pengeraminya, bisik sebelah siku penerima ngari keraban terabai menua hari pelilih sebauh, nerima pemberi hari ukas berserimbai ngau program terima kasih raban terabai menua 2021 tidak kena masa pengeransian sidak gawak sekumbang pandemik tu. Berita nangkan ketuk, Meriton Hybrid Jematan Batang Sadong dekat diatur kena 10 ngau 11 Disember tu nerima sokong hari upis Menteri Dagang Temuai, seni ngau main asal Malaysia, Motek, berserimbai ngau ngintu penumbuh kelima tahun Jematan Pemadu Panjai di Malaysia-nya.
Menteri Berupis Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri Madah, Meriton dibagi ngagai 4 kategori ke diatur secara online serta fizikal. So what we're going to have, we are going to have 4 categories. We're going to have 4 categories of run. We have the 42 full marathon and we have the 21 kilometer, 42 kilometers and 21 kilometers half marathon. And we also have the 10 kilometer run. And for those who want to run for fun, they can run for 3 kilometers. And we are going to have both physical and also hybrid. This will start from the SK Sungai Buloh in Sadong Jaya. Ia berjakut munyinya bahawa media berserimbai dengan programnya di Kuching kemari. Ia madah sidak kena uli yang ngenatai kediri mayanya uli yang ngambil bagi dengan kategori online ke diatur kena 6 ngagai 12 Disember 2021. Kaban Parlimen Batang Sadong yang megak madah, beberapa itik program bukai belak bisi diatur tiba kawal ngos seni ngomain asal di Batang Sadong. We also have other activities apart from all this, apart from the run itself. We are also going to promote the local artists. We have performance for local artists. And also, this is a very good experience for those coming from outside Batang Sadong. Because a lot of people might not experience what it is like to live with the locals. So we open up homestays for them to share experience with the local people, the main people in the main community in the Sadong area. We have the Malay, the Bugis, we have the Iban. Datuk Seri Nancy megak nyemetak madah SOP dekat teriat dipejalai kemaya program diatur kelimpah tetap ke penyerta berperasa RTK antigen COVID-19 24 jam sebedaunya. Pengawang register nama ngambil bagi bab program sebedau 9 Disember 2021 tau dipedak bakal diayan ketuk. Berita nangkan ketuk. Upis Menteri Dagang Dalam Negeri ngau perkara berbeli barang KPDN HEP udah ngatur program begulai ngau media di Waterfront Hotel kemari. Menteri KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nanta Linggi madah programnya ngebuan tuju dekat berterima kasih serta masa pengawak media kelimpah negut ke kawal upis Menteri Sida ngau media. Peranan media adalah penting bukan kepada hanya KPDN HEP tetapi kepada kerajaan, kepada pengguna, kepada rakyat, kepada semua. Sebab peranan media ini adalah sebagai apa kata membantu dalam menyebarkan berita-berita dan maklumat-maklumat yang penting dan juga sangat berpengaruh. Bau media Datuk Seri Alexander Madah penemu Mensia Mayuh tiba beli ke barang semampainya di Batang perkara di Kemerat ke Upis Sida. Sebab itu kesedaran kepenggunaan ini sentiasa KPDNHP nak buat peningkatan dengan advokasi. Maknanya konsultasi juga kongsi maklumat, kita kongsi pengetahuan bersama KPDNHP yang kita harapkan. Supaya apabila ada situasi di mana mungkin macam kekurangan bekalan ya, barangan keperluan, mengapa ya, kita kena perjelaskan. Berita diteruskan dengan program MyRescue IoT ke diatur Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC oleh nyawab nampak produktiviti ke mana lagi dengan pengawal berkenaan ke teknologi moden. Menteri Muda Dagang Antarabangsa ngau Industri, Terminal Industri ngau Pemansang Orang Dagang, Dato' Muhammad Noruddin Majais madah, teknologi moden ke dikenal bermacam bengkas sektor ekonomi dipelabak ke ulih nyaup nyungkak ke 30% produktiviti manggai tahun 2030. Ko ia teknologi moden yang megak randak ke orang gawak ke berpengelandia. SMEs will need to possess high-skilled workers. It's been mentioned by Dato' General just now, Dato' General, to harness the power of technology to significantly improve their productivity. Furthermore, adaptable and flexible workforce will also be the critical keys to successful digital transformation. Therefore,
the appropriate policy response is to encourage and support the upskilling and reskilling of this current and future workforce. We need to best equip our current as well as the future workforce with high skill in adopting the agility of technology advancement and to stay relevant throughout technology eras. Ia berkomunyinya bab pengerami berjadi ke program MyReskill IoT dengan online kemari. Nangkan kenyat Tuai Direktur MPC Dato' Abdul Latif Abu Seman Madah, program MyReskill IoT ti berambai ke jako peningkatan produktiviti melalui digitalisasinya merambut 5,000 ikut penyerta dekat berjalan ke projek IoT bak company Dirimpu. The objective of this program is to support, to coach and to prepare and enable 5,000 participants to carry out IoT project within their companies. This is what we are targeting for Sarawak too. This program is a 5-half-day virtual workshop with an additional week for the participants to develop their proof of concept projects in their respective organizations. Berita disebuti, orang berikan mayar itu patut berani berkena ke teknologi digital dikena ngelaku serta nyual hasil ngau produk berikan sida ngagi market kebesai lagi. Kaban Parlimen sebuti Luka Nisman Awang Sauni Madah ambil kebanding disebuti udah bisi palan internet community ketau dikena orang berikan dia kelimpah berkena ke internet dia ngemundang ke pengawas sida berikan. Saya melihat sudah kita pasalnya orang nelayan bukan hanya setakat kita kena gunakan platform digital untuk mempromosikan produk-produk perikanan. Mungkin sesalah untuk kita menjual hasil kita melalui platform digital. Kita akan bisa internet kita dan dalam pada masa yang sama meningkatkan prestasi board-board kita, prestasi cara tangkapan kita dan kita menggunakan sains dan data untuk mencari seni board-board untuk data kita. Ia berkomunyinya maya pengawak nyuak kebantu kereban touch point upis berikan tasiak Sarawak ngagai My Community Perikanan My KP Kampung Kuala Sibuti di Balai Raya Kampung Kuala Sibuti kena hari 3 tu tadi. Bab programnya 22 ikut nerima bantu kereban program touch point, 3 ikut nerima bantu kereban projek dana jaminan makanan DGM, ngau 2 ikut nerima pemberi turut penusah ngenyit upis Menteri Pertanian Bertupik ngau industri pemakai MAFI. Nambah kenyak, Direktur Upis Berikan Tasiak Sarawak, Bohari Leng Banjaku Pengelaluia Madah ke Upis Ia dekat ngadu ke projek Tukun Gaga disebuti bat tujuh nyawab nambah ke penatai pemisi orang berikan menuanya. Bahawa media nangkan kenyak, Luka Nisman minta perintah besai nambah ke aset bahawa Upis Berikan Malaysia lebih lagi dikenak nyawab nerit ke undang-undang. Dan apa yang ingin saya lihatkan adalah upaya kerajaan dapat meningkatkan dan membantu terutama sekali Jabatan Perikanan untuk penguatkuasaan dan juga aset-aset di perairan Laut Cina Selatan dapat ditingkatkan bagi melindungi para-para nelayan. Berita di Beting Maro, Perintah Sarawak semampai dekat nyawab sidak ke dekat ngemansang ke diri berindustri bertanam bertupik di Beting Maro. Kabar Kongsi Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapor, Madah, beberapa bengkah ndur bak menuanya sudah ditentu kenyadi ndur ketau di Kemansang, ngau pengawak bertanah bertupi lalu ia andal, perkaranya dekat mai pemayak ngagai rakyat dia. Ambil kebanding ku ia, bakal di Kampung Sepinang, Semarang ngau Batang Maro, engkeman digagakkan ndur ngadu ke produk Ari Buah Nyiur Muda. Ia madah munyinya maya program berandau begulai ngau upis bertanam bertupi sitak betong ngau bala tuai raban bangsa ngau genturung pendiau KMKK di pusat kena hari tiga. Razaili megak madah kampung beladian belak tahu diangkat kenyadi menua ting keluar ke produk hari nanas ngau asir berikan lalu kampung tambak pusat belak udah terbilang ngau produk bakal gula apuang, cuka apuang ngau garam apuang. Serinya ia belak bising abas projek ngemanahkan Masjid Al-Amin Beladian Pusat kedigagak ngau ungkus RM2 juta tidak pelabak ketembu pun Disember tu. Berita diteruskan di Miri. Sebuah agi balai bomba patut digagak ke di Miri berpun hari penyampau tubuh peranak menggerinya kemajak nambah kelimpah ketegal ngirap kerabukai tiba kawal.
Tua Direktur UPIS Bomba Malaysia JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahib mandah balai bombanya patut digagak Bajalai Lutong Kuala Baram dikenal nyawa balai bomba Lopeng ngau balai bomba Bak Pelilih Miri. Pak, bagi cadangan pembinaan projek balai bomba dan kuartet Lutong di Sarawak, iaitu balai bomba kategori B di sebuah tapak seluas lebih kurang 5 hektar. Dijangka projek ini akan siap di dalam bulan 2, 2022. Bila sebut B ini adalah kaki tangannya lebih kurang 29 orang. Di mana sebahagiannya adalah pegawai bomba sepenuh masa, iaitu 10 orang. Dan selebihnya adalah pegawai bomba bantuan yang kita lantik daripada penduduk setempat. Ia berjaku munyinya, udah kengabas tabak projek ngangkat balai bomba ke kuartas Jalai Lutong Kuala Baram Miri. Nambah kejaku ia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Madah, dia tu udah bisi tiga balai bomba di Sarawak, udah tembuk digagak ianya di Selangau, Daro Belaga, Sibujaya, Samalaju, Bintangor, lalu Siti Agi benua digagak di Asa Jaya, tidak pelabak ketembuk Taun Siti ke dekat datai. Sebenarnya kita telah pun menyiapkan ada tiga balai bomba sudah siap. Satu balai bomba dalam pembinaan juga adalah di kawasan Asa Jaya. Mungkin dijangka akan siap dalam tahun hadapan. Selangau contohnya. Lagi Daro, Belaga, Sibujaya. Lagi sama Samalaju. Balai Gantian Bintangor. Sarawak paling banyak dapat. Bukan kerana saya orang Sarawak, tetapi kerana keperluan untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan yang blind spot, tidak ada perkhidmatan kebombaan, based pada kriteria fire cover norm kita, kita memerlukan ianya dibina. Kerana jarak antara satu balai dengan satu balai jauh dan juga disebabkan oleh keadaan persekitaran dan topografi dan geografi Sarawak ini berbeza sedikit daripada Semenanjung dan juga keluasannya. Bariport ninting hari COVID-19, Sarawak kemarin ngerikut 725 kes positif COVID-19 baru, ditambah ke semua penyampau kes manggai ngagai 234,465 kes. Komiti Penyaga Penusahan Negeri Sarawak JPBNS dengan peneram media kemadah hari penyampaunya 720 kes bagi kategori 1 ngau 2 lalu 5 kes kategori 3, 4 ngau 5. Kes barunya direport kenyadi bagi 34 pelilih menua bakar di Ayan Ketua. Kelimpah harinya, JPBNS netapkan rumah Michael Kerangan Manok Julau berjalai ke atur mindah bertagang diterit ke PKPD berengkah 21 Oktober nyentuh 30 Oktober 2021. Nambah kenya PKPD dekat dilanjar bak rumah Ellen Ensurai, rumah mual Kampung Ensungai ngau rumah Intai Menuang di Limbang. PKPD di rumah Sing Kerangan Ma dikemaduk ke kena 22 Oktober 2021. Nak dulu edisi ngali hari begulai waku mitu malum bil ngau bala kru bilitin. Berita kesili agi tau depedak dengan semua laman media UKAS. Nyengkau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Dikena nyeliah ke pengelekai COVID-19, anak berkongsi pemakai ngau air irup labantuk tau ngasuh COVID-19 berampir. Kita nyaga Kitai, nyaga Sarawak, intu Sarawak.